Macam mana industri dalam negara kita ni sendiri boleh bergerak yang bagus. Macam ni adalah salah satu jalan-jalan ni lah. Saya tengok, saya tengok terbanyak je saya tengok tengok jalan lain semua. Semua duduk fikir. Saya nak fikir lah student saya, dia tak ada production, dia habis belajar. Ni salah satu bagus lah. Dan produk-produk yang you seen sendiri telah keluarkan ni, macam mana nak boleh dipasarkan. Kita kena tahulah, tak adalah shock sendiri pergi je kan. Okay, buat-buat-buat, so dia. Benda ni program yang bagus lah bagi saya. Itu saja. Itu yang macam saya tanya. Apa, maknanya ini dia bermula daripada lecturer punya research. Betul. Saya nak compare masa saya dulu. Saya buat satu macam framework lah, bermula daripada student. Project tu kan, start dari situ. So, bila start dari situ, sebab biasanya kalau akademik, dia problem tu dia cipta sendiri dan dia selesaikan masalah. Betul. Itulah dunia akademik. Sebab kita tak ada exposure sangat dengan industri kan. Jadi, apa yang masa tu yang terbuat lecturer, maksudnya saya mesti kena buat satu macam mekanik slow supaya lecturer terus kepada industri. And then dia dapatkan problem daripada industri. So sebab industri punya problem tu dah memang validated kan? Jadi kita terus selesaikan masalah yang memang real punya manalah. Sama ada dalam bentuk service ataupun yang tangible. Sebab yang macam betul, sebab kita pun memang kebanyakan itulah dia mungkin ada dua jalan dia. Satu memang pencerah tu sendiri yang create the problem, dia yang cari penyelesaian pada problem tu, yang dia rasa itulah sebenarnya problem kan. Ataupun memang ada juga yang macam tadi tu daripada industri. Memang kita sebenarnya expose untuk kita ni semua berkolaborasi. Sebab kat apa di sini kita ada macam-macam jenis geran yang kita bagi peluang untuk pensyarah ni pergi bergerak bersama-sama industri. Macam kita panggil matching grant. Maksud matching grant tu dua-dua pihak, USIM keluar separuh duit, pihak industri keluar separuh. Tapi kita selesaikan masalah industri, bukan selesaikan masalah USIM. So dia pun ada betul-betul macam tu. So memang banyak peluang lah kita bagi dan ruang lah. Cuma itulah kadang-kadang dia punya keterbatasan tu adalah peruang masa dia nak berkolaboration tu lah yang biasa kita nampak lah. Student ada buat macam projek tahun 8. Ya, ada. Jadi masalah tu dia pecah kan. Buat student tu projek tahun 8. Memang betul. Biasanya pensyarah buat macam tu. Kita ada satu pertandingan ni nanti bulan Oktober ni, 24 hari bulan. Kita orang ada pertandingan IBC kita panggil, Innovation Competition. So memang tu semua ada, pensyarah ada, student pun ada. So dia ada dalam bentuk idea ataupun bentuk yang dah diinovasi. So memang kita cokil daripada situlah. Dan jurinya pun, judge-nya pun kita panggil daripada industri juga. So jadi mungkin kalau nanti mungkin kita boleh juga extend kan jemputan lah kalau nak tengok di produk-produk lagi. Yang itu yang baru lah. Itu yang baru. Yang ini yang dah lama lah. Yang ini semua yang dah lama. Itu yang baru pula.
yang ada 80 penyertaan. Ah, 80 penyertaan. Ah, banyak. 24 Oktober hari Selasa. Sebab student setiap tahun dia buat tu projek tu. Betul. Kan? Ya. Yeah. So bila kita dah dapat validator punya program. Jadi setiap tahun dia tahu buat. Kan? Lecturer dia bagi idea. Student dia. Student, kita bimbing student biasanya. Kita cuma resources kan, gunakan kita punya ni je lah, consultation kita tu untuk bantu student gerak lah sebenarnya. Kalau bahagian saya macam seriously memang kagum. Saya macam, oh, banyak produk macam ni. Okay, masalah industri, kami macam buat R&D, kena fikir sendiri lah. Dan kepakaran industri bukan research, sebenarnya pihak universiti. Pakar bidang. Jadi bila tengok dia, dia macam nak dapat SM macam tadi tu. Kalau ada showroom ke open day yang untuk ni memang sulit. Industri datang, industri buku nak penyelesaian apa. Kontes sekian-sekian. Maknanya yang mungkin nak dipermudahkan lagi akses lah tu. Boleh. Kalau macam pemudahkan akses tu, insyaAllah mungkin lepas ni kita akan lagi ni lah, invite industri lah maksudnya. Involve sekali dengan kita. Maksudnya kita akan macam contohnya nak kupas idea tu pun sama. Mungkin masalah industri sebenarnya apa, mungkin kita akan buat satu focus group discussion. Mungkin macam tu kan. Kita akan panggil industri. Okay, sekarang ni kita nak dengar daripada industri sendiri. Apa sebenarnya masalah? Kami selalu shock, orang selalu kata orang akademik ni shock sendiri. Dia betul, dia shock sendiri sebab kita tak tahu pun masalah kat luar sana. Kita duduk dalam ni, kita fikirkan masalah, kita createkan masalah tu dan kita selesaikan masalah tu. So mungkin lepas ni kita akan cubalah FGD ke satu kali untuk ada focus group discussion. Kita jongkir masalah daripada industri, industri boleh open. Untuk open je, kita tengok siapa boleh take off. Maksudnya kalau ada pensyarah boleh take off, then kita matching dengan dia. Matching dengan industri tu. Cuma saya tak pernah lagi lah berunding dengan macam ni kan. Dia apa yang dipanggil istilah dia, birokrasi apa sebenarnya yang orang kata susah nak bekerja industri dengan universiti ni. Sebenarnya dia tak ada isu. Isu dia sebenarnya